Tips dari saya itu kalian pilih yang di away aja ya, karena di sana ada Manchester City dan Liverpool yang lebih unggul dibanding tim-tim yang di home. Karena Manchester City dan Liverpool itu memiliki pemain-pemain yang black ball-nya yang cukup banyak ya, dan juga pemainnya berkualitas-berkualitas dari kecepatan, terutama sih dari kecepatan dan shoot akurasinya itu seperti ada Aguero dan Mohamed Salah itu kan cukup bagus. Dan bisa dilihat dari skor perolehan sementara ini cukup dominan yang di away dari 1 jam terakhir ini. Oke, sekian dari saya. Jangan lupa like, comment, dan subscribe ya guys. See you.